Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yasir di channel Bangguna Yasir. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin berbagi informasi bagaimana cara membuat thumbnail YouTube ya. Jadi setiap kali kita mengupload video, itu kita perlukan untuk membuat thumbnail agar kemudian video kita di awal-awal ketika penonton scroll video kita, itu sudah bisa menarik penonton untuk mengklik video kita. Thumbnail video YouTube ini kita buat dengan menggunakan aplikasi bantuan ya teman-teman. Bisa menggunakan aplikasi Pixlr atau PixArt. Jadi dua aplikasi ini yang biasa saya gunakan untuk membuat thumbnail di video YouTube saya ya. Oke, kali ini kita akan membuat thumbnail video YouTube dengan menggunakan aplikasi Pixlr ya teman-teman. Berikut tutorialnya. Kita langsung buka saja aplikasinya. Lalu saya di sini pakai dasar yang warna putih. Lalu kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Kita pilih image size. Lalu kemudian kita klik tanda panah kecil. Kita pilih YouTube thumbnail dan langsung oke saja ya. Nah, background dasarnya sudah siap. Sekarang tinggal kita upload gambar yang kita perlukan untuk kita masukkan ke dalam thumbnail kita. Klik tambah, kemudian pilih from gallery. Dan di sini saya sudah sediakan icon Pixlr dan juga gambar thumbnail YouTube ya. Saya ambil dari YouTube saya sendiri. Oke, kita langsung masukkan saja. Kemudian kita crop sedikit. Oke, langsung checklist saja. Lalu kita geser di sebelah kanan ya. Jadi saya simpan thumbnail, contoh thumbnail ini di sebelah kanan. Oke, kita atur-atur sedikit. Cukup seperti itu. Lalu kemudian kita tambahkan teks. Klik tambah, klik teks. Oke, dan kita ubah teksnya sesuai keinginan ya. Sebagai contoh, di sini saya akan isi teksnya dengan cara buat thumbnail video YouTube ya. Langsung oke saja ya. Kemudian kita atur posisi. Lalu kita atur ukuran fontnya, kita sesuaikan ya, cukup begitu. Setelah itu kita ubah warnanya. Oke, di sini saya menggunakan warna kuning ya, agar warna hurufnya semakin jelas saya gunakan garis pinggir huruf yang warna hitam ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tambahkan tulisan, tinggal kita duplikat saja ya, teman-teman, tulisan yang sudah ada. Dan cara mengeditnya itu sama saja seperti mengedit tulisan yang pertama. Tinggal kita mainkan saja sesuai keinginan. Nah, sekarang kita tambahkan logo Pixlr ya. Klik tambah from gallery. Langsung kita masukkan saja logo Pixlr-nya.
atur ukurannya sesuai selera, dan kemudian kita langsung checklist saja. Kita perkecil ukurannya dan kita sesuaikan saja posisinya ya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi teks. Kita tulis di sini aplikasi. Ya. Nah, terakhir kita hiasi sedikit. Kita tambahkan di sini kata nama aplikasi ya. Pixelab. Ya. Kita tambahkan di sini supaya lebih bagus lagi kelihatannya. Nah, sekarang thumbnail kita sudah jadi ya, teman-teman. Tinggal kita save saja agar kemudian bisa kita upload di YouTube kita. Klik save image, lalu kemudian kita pilih save to gallery. Oke, kita coba cek di galeri ya. Oke, kita cari. Oke, ini dia teman-teman. Dan gambar ini, thumbnail ini sudah bisa digunakan di video kita ya. Sudah bisa diupload di video kita yang kita unggah di YouTube. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.